Kancing Maimen. Sekarang kita sedang berada dengan panitia pelaksana Galata Malele di Pondok 3. Sekarang saya bareng ownernya nih, Kang Al. Tiket untuk pembukaan berapa, Kang Al? Pembukaan kita di 150 ribu ya. Terus untuk regulernya berapa kalau setelah pembukaan ini? Reguler kita 35. Durasi berapa jam tuh? Durasi 2 jam. 2 jam. Mulai jam berapa sampai jam berapa biasanya? Jam 1 sampai jam 5. Oh, ada 4 tonal. Dua session ya? 2 session. Oh, iya. Untuk hadiah sendiri dibagi berapa nih untuk paket? Kalau pembukaan ini? Ya, untuk paket pembukaan. Kita ada juara pertama, induk kedua, induk ketiga, total A, total B, say 3 per jam. Jadi 3 kali saya. Berarti saya dibagi 3 ya? Gila, banyak banget. Saya dibagi 3 sama uang apa? Lelang. Ikan balap ya? Balapnya ya. Nih. Wih. Ya, babon ketiga. Babon satu dapat sensasi, bro. Yang babon keduanya ini. Apa? Ini total A. Ini apa nih? Nah, ini total A nih. Dispenser. Wah, gila bener. Banyak banget hadiahnya, seru banget acaranya. Oke, terus ya, Kang. Oke, makasih banyak. Maju terus untuk pemancingan Galatama Mono R3. Oke, makasih, Kang ya. Berapa tadi? Ini jualan esen teh? Oh iya, esen apa aja teh? Gak tahu. Kita bareng pemancing dari Bogor Kontole. Juga nih. Kontole. Siapa apa namanya, Pak? Kontole. Kontole. Gila namanya, Pak. Pakai otot. Apalagi nih, Pak? Selamat jangkrik. Wih. Itu kayak ini ya, Pak ya? Hah? Kayak es doger, Pak ya? Iya, es doger. Cakep. Siapa namanya, Kang? Baron dong. Masih. Oke, Baron. Yang ini siapa nih? Yang ini nih. Wah, ini ada guna namanya kemana-mana, ramai banget nih. Kang Baron pakai umpan apa, Kang? Oh, pakai umpan pelampung, cacing. Coba lihat, Kang. Nih, cacing ada. Oh. Oh, iya benar ya. Pakai cacing. Kang, ada guna pakai apa, Kang? Udang. Oh, iya pakai udang ini, udang laut ya? Yoi. Pakai umpan apa, Kang? Cacing kosmetik. Oh, iya benar kosmetik ini nih. Ini murni, Kang. Gak campurannya. Oh, ada campurannya. Oke, siap. Mudah-mudahan gak corek, Kang. Oke, sip. Sukses, Kang. Oh, ada si Akang nih. Kang, pakai umpan apa, Kang? Saya pakai ular naga. Coba lihat, Kang. Wah. Gila nih. Ada trik khusus nggak, Kang, buat mancing lele, Kang? Nggak ada sih, cuma kesabaran aja. Oke. Okay. Dalam satu hobi. Oke, okay, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo.
4275. Apa kek? Nih BFT tim dapat nih. Nah. Mantap ya. Penikmat penonton. Sambil ngopi. Mantap. Luar biasa banget. Nah, lihat di depan sana. Wah, sana banget. Ikannya gokil-gokil, gede-gede. Terus dan enggak ada pemancing yang bengong pokoknya. Varian umpan yang dipakai oleh para pemancing banyak banget. Mulai dari cacing, kecoa batu, pokoknya banyak banget deh variannya. Ada juga beberapa larangan yang diterapkan oleh panitia, itu udah menjadi mutlak. Panitia banyak pemancing angler-angler yang top-top banget, terus banyak teman-teman yang udah punya nama melanglang buana, yang bawa esen-esen juga, pokoknya top banget. Nabil, mancing apa jadi kedi? Jadi kedi. Oh. Satu. Itu menantang lapak 25 atas nama Sapri dengan berat 51,40. Pertandingan Gala Namalele sudah selesai dengan hasil yang luar biasa banget nih. Lihat totalnya nih. Yang juara di lapak kecil itu sampai 41 ekor, bro. Gepek. Pegel banget tuh orang pasti mancingnya. Kita gitu lihat di lapak sebelah tuh berapa totalnya. Lihat aja banyak ya. 35 sampai 38. Iya, apa? Ini 1 2 3. Sahabat mancing main-main, cukup sampai di sini dulu nih video mancing Gala Tama Lelenya. Acaranya seru banget, kece banget. Untuk video berikutnya tunggu kita bikin video berikutnya, oke? Okay? Buat teman-teman yang lain, salam mancing mania, salam super, salam main-main.